Om Swastiastu, warganet yang budiman dimanapun berada. Kali ini saya akan melanjutkan kembali membacakan tentang obat masak masih. Masih tentang keturunan Kiai Agung Pasak Pada Subadri yang bernama Patih Mandi Pasak Cedok yang membuat peraturan perundang-undangan demi keselamatan kerajaan Gianyar. Saya akan baca. Undang-undang demi keselamatan kerajaan Gianyar. Pada masa kepemimpinan Patih Mandi Pasak Cedok, demi keselamatan dan kesejahteraan kerajaan Gianyar, beliau mengeluarkan peraturan baru. Raja Gianyar mengeluarkan perundang-undangan yang pada intinya berbunyi demikian. Apabila ada orang-orang dari Buleleng berjualan apa saja di kerajaan Gianyar, barang siapa yang dituju dan ditumpangi menginap, salah satu harus melaporkan ke Gianyar kepada Mahde Pasak Cedok dan Ketut Pasak bersama-sama tamu dari Buleleng itu. Di sana mereka akan diberi surat izin. Barang siapa melanggar, berani mengajak tamu tanpa melaporkan lebih dahulu, mereka yang ditumpangi menginap di hukum denda 10.000. Apabila tamu itu kehilangan atau kecurian, yang mengajak tamu tersebut harus membayar kerugian seharga barang-barang yang hilang kepada tamu. Itu peraturan yang diusulkan oleh Patih Mandi Pasak Cedok ya kepada Raja Gianyar. Nah, sekarang saya akan bacakan tentang Patih Mandi Pasak Cedok terhindar dari bahaya. Pada suatu ketika Patih Mandi Pasak Cedok berada di Karangasem dan tidak kurang seminggu di sana. Ia selalu diincar oleh mata-mata kerajaan Kelungkung untuk dibinasakan. Tatkala sedang berbicara dalam sidang dengan pemuka-pemuka rakyat Karangasem, tiba-tiba datang budaknya bernama Imilah dengan terengah-engah. Imilah dengan sikap kurang sopan seperti orang mabuk. Sebab itu Mandi Pasak Cedok menjadi sangat marah dan mencaci maki budaknya itu. Budaknya itu merasa tersinggung karena dimarahi di muka umum. Imilah lalu diusir karena dianggap telah berani melawan majikannya. Dan peristiwa itu beritanya tersebar di kota Karangasem. Begitu pula diketahui oleh mata-mata dari Kelungkung yang ditugaskan di kota Karangasem khususnya untuk memata-matai Patih Mandi Pasak Cedok. Selanjutnya, inilah meninggalkan tuannya di Karangasem, ia terus berangkat ke Kelungkung bersama mata-mata dari Kelungkung. Di sana ia minta perlindungan serta mempermaklumkan bahwa Mandi Pasak Cedok akan kembali ke Gianyar esok harinya melalui laut. Anggapan Raja Kelungkung, inilah saatnya dapat membinasakan Mandi Pasak Cedok. Patih kerajaan Gianyar yang sangat dibenci. Dan untuk itu diperintahkan rakyatnya menjaga di lautan sehingga tampak berpuluh-puluh perahu berderet-deret di pantai Kusambe dan Nusa Penida. Maksudnya tidak lain untuk menghadang Mandi Pasak Cedok. Namun Mandi Pasak Cedok kembali ke Gianyar melalui darat dengan menginap di rumah sanak saudaranya di desa Padang. Tengah malam, ia meneruskan perjalanan tanpa ada yang mengetahui. Tahu-tahu ia sudah berada di desa Gunung Rata, wilayah kerajaan Gianyar. Dengan peristiwa ini, Raja Kelungkung merasa diperdaya oleh Imilah. Sebab itu ia berusaha menangkap Imilah untuk dibunuh. Namun Imilah lebih dahulu sudah melarikan diri kembali ke Gianyar untuk menjemput Mandi Pasak Cedok. Sementara itu Mandi Pasak Cedok sedang ada di desa Gunung Rata dengan membawa barang-barang pemberian Raja Karangasem.
berupa pakaian selengkapnya, keris, uang, dan lain sebagainya. Itu peristiwanya. Sekarang saya akan membacakan lagi. Tipu muslihat Patih Made Pasak Cedok berhasil. Made Pasak Cedok dengan tipu muslihat pernah membuat Raja Bangli kecewa. Kekecewaan itu disebabkan oleh terbunuhnya orang kesayangan Raja Bangli di Desa Gudian. Kisahnya demikian. Ada seorang lelaki bernama Ki Benah. Ia adalah orang kesayangan Raja Bangli yang terkenal pemberani. Karena sifatnya pemberani itu, ia ditugaskan menjaga perbatasan Kerajaan Bangli dengan Kerajaan Gianyar di Desa Gudian. Karena disayangi oleh Raja Bangli, Ki Benah menjadi besar kepala dan sering mengganggu rakyat Kerajaan Gianyar yang berada dekat perbatasan. Pada suatu hari, serombongan orang dari Badung hendak menuju Bangli. Sampai di Gianyar, mereka kemalaman. Oleh sebab itu, rombongan tersebut bermalam di rumah Made Pasak Cedok. Mereka ditempatkan di kamar yang bersebelahan dengan kamar tidur Made Pasak Cedok. Setelah tengah malam, datang serombongan orang-orang ke rumah Made Pasak Cedok. Mereka menyatakan dirinya berasal dari Desa Gudian. Atas pertanyaan Made Pasak Cedok, salah seorang di antaranya mengaku bernama Ibenah. Tujuan kedatangannya itu tiada lain untuk menyerahkan diri ke Gianyar karena mereka tidak sanggup lagi menderita penindasan dari Raja Bangli. Pernyataan mereka diterima oleh Made Pasak Cedok dengan saran supaya mereka bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan dari tindakan Raja Bangli sambil menunggu kedatangan pasukan Kerajaan Gianyar di Desa Gudian. Made Pasak Cedok memberikan hadiah berupa pakaian, sekayu kain putih, candu, uang, dan lain-lainnya sebagai pengikat kesetiaan mereka. Peristiwa ini diketahui oleh rombongan dari Badung yang bermalam di sana. Walaupun pembicaraan tersebut dilakukan secara berbisik-bisik, namun masih jelas didengar melalui celah-celah dinding. Keesokan harinya, utusan dari Badung tersebut meneruskan perjalanannya ke Bangli. Setibanya di Bangli, di samping menyampaikan keperluan sebagai utusan Raja Badung, juga dipermaklumkan kepada Raja Bangli mengenai kejadian semalam di rumah Made Pasak Cedok di Gianyar. Tak terkira marahnya Raja Bangli tanpa perhitungan dan meneliti terlebih dahulu, lalu Raja Bangli memerintahkan membunuh Ki Benah. Sebenarnya orang-orang yang mengaku dari Desa Guyang yang datang ke rumah Made Pasak Cedok tadi malamnya adalah orang-orangnya Made Pasak Cedok sendiri yang disuruh bersandiwara. Tujuannya yakni agar Ki Benah yang dianggap berbahaya oleh Made Pasak Cedok itu lenyap dari dunia. Setelah Ki Benah terbunuh, Raja Bangli baru sadar bahwa tindakannya sangat keliru, beliau sangat menyesal. Sebab seorang pendekar kepercayaannya telah tewas terbunuh atas perintahnya. Padahal Ki Benah sedikit pun tak bersalah. Tindakan itu sangat merugikan Kerajaan Bangli dan sebaliknya menguntungkan Kerajaan Gianyar. Dengan meninggalnya Ki Benah, sejak itu rakyat di desa-desa perbatasan tidak lagi terganggu dan merasa aman sesudah orang-orang yang sangat ditakuti sudah tiada. Demikian tipu muslihat Patih Kerajaan Gianyar Made Pasak Cedok yang telah berhasil memperdaya lawan-lawannya. Puncak kejayaan Kerajaan Gianyar ketika diperintah oleh Patih Made Pasak Cedok. Nah, selanjutnya saya akan membacakan tentang serangan pasukan Kerajaan Bangli digagalkan.